Dan selamat kembali bersama saya Safwan. Dan hari ini kita akan main satu game yang bertajuk Roblox Horror Maria. So game ni ada dua chapter. So hari ni aku tak tahu aku nak main berapa chapter. Mungkin dua-dua sekali, mungkin satu chapter je. Nah, dengar sound dia pun dah horror. So tak berbual masa, jomlah kita masuk. Okay, recording on, let's go. Yeah, kita sudah sampai. Kita ada flashlight. Okay, besar nak mampus flashlight dia. Apakah cerita di sebalik game ni? So ini kereta kita aku rasa. Kereta buruk. So jom kita gerak. Hujan lebat gila. Okay, aku kena titik kayu ni. Boleh sprint. Okay, infinite run, let's go. Ooh, kita kena masuk rumah besar ni. Nice one. So kenapalah tajuk game ni Maria tanda soal. So kita tak tahu siapa Maria tu sebenarnya. I need to find a key. Selalu key dekat, gaung pula. Selalu key dekat sini je. Tengok, hebat tak aku? Tak boleh ambil ke? Udah, lambat sikit. Okay, so aku ada kunci. Mana bunyi? Bunyi hilang dah bunyi. Hello? Silent key. Bismillahirrahmanirrahim. So kita ada beberapa tempat ni. Okay, kita boleh tutup pintu balik ke? Okay, tak boleh. Dia dialog sama je. Right, jom kita masuk. Kita tengok apa yang ada dekat dalam building ni. Aku tak tahu kenapa aku pergi sini. Aku penyiasat ke apa? I believe so. Aku rasa library. Aku rasa aku penyiasat kot. Boleh tembus lah situ. Apa tu? Ada benda atas tu. Berita. Boleh baca ke? Okay, tak boleh. Kunci, baik. Kunci lagi. Speed run, guys. E. Left click. Ambillah kunci tu. Hello, kunci. Kunci, jangan degil kunci. Ambillah. Kunci, kunci. Oh, maybe aku kena unequip. I see. Alright, aku kena unequip. Lupa. So, maknanya aku kena unequip ni, aku boleh baca ni kot. Cerita dia. Oh, tak boleh. Okay, tak apalah. Yang penting kita dapat kunci stairs key. Tapi aku nak explore dulu. Nak tengok apa ada. Alright. Ada sofa. Ada orang makan keropok. Ui, sedapnya makan keropok. Sedapnya. Ni apa? Banyak benda yang tak boleh interact. Jadi kita tak tahu kan. Oh, find the stair key. Easy. Dah jumpa. Cepat. Speed run. Aku tak rasa game ni. Apa ni? What? Aku tak rasa game ni panjang pun kan. So tak apalah. Mungkin kita main double chapter. Mungkin korang, kalau korang nak aku main dua-dua chapter. Allahu Akbar. What? Oh, korang boleh ni lah. Komen di bawah lah kan. Macam biasa lah kan. Oi, tu kencut aku lambat sikit. Bunyi dia lambat. Bunyi dah lah kuat. Find the cafeteria key. Ya Allah, okay. Jangan kata aku termiss kunci dia, okay? Oi. Ah, tu dia. Cuba dah. Alright, aku tengah ambil dua pula. Tak apalah, lebih. Dapat dua pun okay. Kunci spek. Sekejap, benda tu bergerak ke? Oh, tak. Okay. Jangan macam-macam, eh. There you go. Buka. Buka. Alright. Hai Maria. Ya Allah, lambat dia lagging. Dia terkejut aku. Bunyi dia yang buat terkejut. Itu dia Maria, guys. Ini macam mimik punya tempat nyorok. Aku rasa macam tu kot cara nak kalahkan dia. Okay, kita dah sampai cafeteria ataupun kantin, okay. Oh, iyalah tu. Kita kena nyorok macam ni lah.
dalam semak samu ni. Nyorok, nyorok, nyorok. Mungkin ni bukan Dimah punya chapter je kot. Eh, ya Allah, dia ni dia ada jetpack ke apa? Alright, patung ni tak ada apa-apa. Teruskan perjalanan kita. Belakang ni, oh belakang ni ada jalan. Tak ada jalan mati, kena scam. Oh dia ada 1, 2, 3. Oh tadi ni patung 3, okay. So masuk je ke? Oh masuk je. Oh ni tak boleh, okay. Whee! Alamak. Hah? Sinam? Hantu, 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 hantu. Woi! Janganlah buat bunyi je tu. Aku dah lah volume tinggi ni. Alright, apa tu? B9. Okay. So, 9-6. Alright, 9-6. 9-6-3. Okay. 1-9-6-3. Easy lah, guys. Tapi bunyi dia buat macam aku uneasy lah. 1-9-6-3. 1-9-6-3. Bunyi apa tu eh? There we go. Easy. Closet key. Weh. Janganlah begitu. Bunyi dia tu. Okay. There we go. Lepas kunci. Kunci ni apa? Harry Potter. Harry Potter punya ni ke? Harry Potter punya broom, broom. Broom, broom. Okay, kita dah sampai basement. Oi! Jatuh. Wait, what? Oh, ini macam cerita zaman dulu-dulu ni. Boleh-boleh tukar color hitam putih ni. Aku yang kata tak payah sprint. Aduh, mati pula. Okay, tak apa, tak apa. It's okay. Okay, boleh pakai flashlight, safwan. Eh, dia punya. Diam. Okay? Aku memang... aku memang tak pandai parkour. Diam. Diam, guys. Yeah. Let's go. Yeah, itu dia. Safwan hebat. Lepas juga, guys. First try. Okay? First try. Maria. Kenapa Maria begini? Kuatlah bunyi dia. Straight je, straight je. Aduh, ini kenapa gua kampung ni? Aku nampak merah-merah. Ya Allah, lava pula. Jangan kau, jangan. Weh, bahaya Maria ni. Boleh memekakkan telinga Maria ni. Okay, slow-slow. Oh, okay, ni atas ni. Tak guna punya Maria. Dia bagi hak kau pakor pula kat aku. Memang aku matilah. Okay, okay. Jap, jap, jap. Okay, macam mana di atas? Flashlight tak apa-apa dah nampak sangat jalan sebenarnya. Tapi kita akan cuba. Oh, tu dia, tu dia, tu dia. Aku dapat jalan keluar. Yes. Guys, jalan keluar. Jalan keluar. Alright, ada sungai. Oh, dah selamat dah ke? Tapi belum siang lagi. Oh, dah selamat dah. Oh, ni kereta kita tadi. Yes! Tepukan untuk aku. Alright. So, game dia taklah susah mana. Dia tak ada macam challenging ke apa. Kecuali parkour tadi. Dia punya horror tu boleh tahan. Jumpscare dia terkejut lah sebab bunyi kuat eh. Aku main full volume 200 boost. Memang terkejut lah. So overall game ni best, best. Okay, best. Kalau korang nak aku main chapter 2, korang komen kat bawah. Nanti aku akan main chapter 2, okay. Alright. So korang just komen je. Kalau korang suka dengan video ni, korang like dan korang share lah. Kalau korang terkejut sama-sama dengan aku sebab minggu ni editing kita lain sikit. Jadi korang pandai-pandai lah korang. So kita jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan bye-bye.